korban pembayaran yang terjadi di Cikarang Barat seperti apa nih, penyelidikannya? Terima kasih, selamat pagi rekan-rekan media. Perlu saya jelaskan, jadi terkait video yang viral beberapa waktu yang lalu, dan kita mendapat informasi bahwa korban meninggal dunia. Jadi sementara kami masih melakukan penyelidikan, dan untuk nama-nama tersangka dari hasil keterangan saksi dan juga dari video yang beredar, kita sudah mengantongi nama-namanya. Insya Allah mohon dukungan dan doa dari rekan-rekan. Semoga para tersangka ini segera bisa kita tangkap. Sudah berapa saksi dan yang diperiksa dan? Saksi kurang lebih hampir 10, bahkan sampai semalam juga kita masih tetap bergerak. Kita menghadirkan saksi dan juga kita koordinasi dengan pihak keluarga. Kita mendapatkan 2 orang saksi lagi, ya semalam kita masih tidak lanjuti. Dan menurut informasi, para terduga pelaku ini masih bersembunyi di luar wilayah Bekasi. Jadi komplotan geng motor atau remaja tawuran sih, Dan? Ya, murni dari geng motor. Jadi memang mereka melihat sasaran, kiranya lengah, mereka langsung melakukan tindakan kekerasan. Seperti itu. Antisipasi dan untuk bawa dan masyarakat dan? Nah, sementara kita tetap melakukan patroli baik unit Samapta dan juga kriksesnya dari Reskrim, dan juga kami berkoordinasi dengan Pemda Kamtipmas baik tingkat desa, RW maupun tingkat RT. Demikian. Usia para pelaku ini kira-kira masih remaja Pak? Masih remaja semua, dari keterangan saksi-saksi, mereka rata-rata dari perawakannya masih di bawah umur semua. Nah, kita masih belum tahu, kita masih melakukan penyelidikan.